Awalnya gue nggak tahu sosmed. Awalnya gue pakai BBM. Orang-orang udah pakai Apple ya, udah pakai iPhone tuh gue masih pakai BB dulu. Sampai akhirnya gue dikenalin namanya ASFM tuh sama teman-teman gue. Terus disuruh kan, ada yang ngas kak bikin ini dong, bikin pet katanya. Ah, pantu pet gue nggak ngerti pet. Ngerti ngepet gue ngerti. Kalau pet nggak ngerti gue, ya kan. Terus apa namanya? Udah tuh bikin tuh pet. Katanya, nah dari ASFM juga ada yang ngomong, kak ini dong apa namanya kasih salam lah Snapchat. Nah, gue nggak ngerti Snapchat tuh ya, Snapchat apaan? Akhirnya gue bikin Snapchat tuh, bikin Snapchat, terus bikin pet, bikin ASFM, semuanya gue bikin, WhatsApp, Line, main aja gue dulu kagak punya Line, ya kan? Udah gitu, dan tuh di situ gue dikenalin sama sosial media emang gimana ya? Banyak yang benci sama gue juga banyak, padahal gue nggak usah apa-apa lagi. Santai, namanya dia mau menghentikan gue, namanya dia sayang sama gue, ya kan, ini gerak-gerik gue aja dia tahu, ya kan, gerak-gerik gue dia tahu, ya kan, dia sayang sama gue intinya, justru fans lebih menyayangi gitu. Ya bodo amat, gue mah ketawa yang ada mah, kalau bokap mah gimana, urusan bokap gue, urusan bokap gue, urusan gue, urusan gue, gitu kan beda, ya kan, bokap gue di bidang hukum, gue gak tahu di bidang apa dah. Penting sih buat pengetahuan. Buat pengetahuan tuh gila. Ada yang buat inspirasi juga ada. Kan ada juga yang suka tuh ada yang ngepost-post nenek-nenek kan di jalan ya. Gue suka baca dan gue suka kasihnya prihatin gitu. Ngapain? Nge-stalking orang kah? Atau apa? Oh, pernah gue. Munafik gue. Lu yang di-stalking ya? Munafik gue. Gue munafik. Nge-stalking orang, gue munafik. Nge-stalking orang, pernah. Dulu pas mau deket nih sama cewek gue nih. Nge-stalking dulu, gitu. Pasti. Gitu. Peluk-peluknya dari mana nih? Oh, gitu. Emang cantik sih.